sini kayaknya. Ya. Hai guys, cek. Oke. Hai guys, selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini. Yes. Kayaknya hari ini saya posisinya mirip kayak pembawa acara ya. Pembawa acara dunia dalam berita. Serius banget kayaknya. Aduh. Oke. Yap. Oke, kita ulang ya. Nah guys, selamat datang di channel DK3. Hai guys, selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini. Oke, dunia sepeda motor Indonesia lagi sedang heboh. Ya, tepatnya mulai kemarin sih ya. Jadi kemarin itu ada berita yang benar-benar sangat, kalau heboh banget, iya. Tapi sudah bisa ditebak kemarin itu loh. Ya, apalagi kalau bukan Kawasaki Ninja 250 4 silinder ya. Gosip ini sih udah lama banget beredar ya, udah lama banget. Tapi akhirnya kejadian juga. Nah, kemarin tuh beritanya heboh banget. Oke, mungkin kawan-kawan semua sudah ngelihat ya di semua media sosial atau media informasi di mana saja bagaimana bentuk dari Ninja 250 4 silinder tersebut. Oke, hari ini sih saya nggak akan ngebahas masalah 250 cc 4 silindernya itu, tapi lebih ngebahas, lebih membedakan, lebih mengkomparasi antara 250 cc yang 2 silinder dengan 250 cc 4 silinder terbaru. Memang secara resmi belum, cuman saya sempat membandingkan lah dari foto dan data-data yang ada. Oke, supaya nggak begitu banyak, kita langsung aja masuk ke video utama. Selamat menonton. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, jadi hari ini saya akan mungkin merangkum beberapa perbedaan dari Kawasaki Ninja 250cc 2 silinder yang sudah beredar sekarang dengan Kawasaki Ninja 250 4 silinder atau ZX25-nya ya. Oke, jadi ini informasi yang saya kumpulkan ini berdasarkan dari foto yang sudah beredar di jagat maya. Oke, kita mulai saja dari bawah ya. Dari kaki-kaki yang kelihatan dari sok depan. Nah, sok depan kalau yang lama itu masih pakai teleskopik, sedangkan kalau yang ZX25 sudah menggunakan upside down, walaupun upside downnya masih berwarna hitam ya. Mudah-mudahan nanti dia dicat berwarna kuning. Dari sisi disc brake, nah ini saya kumpulkan memang foto dari yang ada sih. Kalau yang 250 yang 2 silinder dia menggunakan kayak apa ya, kayak wave gitu kali ya. Ya dia bentuknya gini, kayak ada gerigi-geriginya. Tapi yang di ZX25 dia like-nya disc brake biasa, jadi bulat biasa gitu. Lalu yang saya perhatikan juga dari kaliper. Nah, berhubung si ZX25 ini dia membawa 4 silinder ya, jadi otomatis power yang dihasilkan logikanya lebih besar, maka kalipernya lebih besar. Belum ada keterangan berapa piston, tapi dari tebakan saya kemungkinannya akan membawa 4 piston. Ini beda gambarnya kayak gini. Sedangkan yang lama saya nggak tahu, mungkin 2 piston kali ya, karena kelihatan kecil soalnya. Fairing, nah, fairing depan. Fairing depan kalau dari samping si ZX25 ini kayaknya nggak ada ram air ya. Tapi setelah dari depan, nah kayak gini, itu ternyata ada ram airnya, mirip kayak ZX636 yang terbaru ya. Nah, selain di antara dua lampunya ada ram air, ada saluran udara, ternyata di dekat spionnya itu juga ternyata ada untuk apa ya? Ya kayak untuk aliran udara gitulah ya. Ini beda sama yang 250 yang 2 silinder. Lalu yang kalau bagian itu bagian fairing depan yang bagian atas. Kalau yang bagian bawah ini nggak tahu nih, karena gambarnya nggak begitu detail banget. Sepertinya ada kayak air scoop di bagian bawah ini yang jalannya menuju ke mesin ya. Entahlah ini beneran atau cuman estetika dari bentuk desain, tapi kalau ini ada keren banget, asli keren banget. Lalu fairing udah, sekarang kita masuk ke bagian framenya. Nah, rangkanya tentu berubah total kalau dilihat sekilas. Kalau dari pihak Kawasaki sih dari keterangan yang ada katanya framenya trellis ya. Cuman kalau saya lihat sekilas ya ini mirip banget seperti rangka, bukan mirip banget sih, tapi mirip seperti kepunyaan CBR250RR ya, kayak gini bentuknya. Beda banget sama Ninja 250 yang 2 silinder kemarin. Dan sudah ada tampak di sana ada frame slider ya. Apakah ini nanti memang bawaan aslinya atau opsional? Belum tahu karena bahasan sana cacing semua. Lalu oke, sekarang kalau dilihat itu frame-nya, oh ya, frame ini tentu berubah karena dia membawa mesin yang berbeda. Yang tentu semua kita udah tahu ya, mesinnya sekarang yang digendong adalah mesin 4 silinder ya, 4 silinder 250 cc. Nah, tapi untuk kawan-kawan tahu saja sekilas informasi, dari mesin 250 cc kalau di 2 silinder kemarin, ukuran piston dan langkah pistonnya itu pasti lebih besar dibandingkan dengan yang 4 silinder. Kenapa? Kemarin 250 cc itu cuma dibagi 2. Berarti 125 cc untuk 1 silinder dan 120 cc untuk silinder lainnya. Tapi ini 250 cc dibagi 4. Bayangkan. Berarti pistonnya itu kecil-kecil. Ya, pistonnya kecil, langkahnya pun otomatis pasti akan kecil. Ya, tinggal bagi aja 250 dibagi 4. Nah, jadi 125 bagi 2 lagi. Nah, segitu dah ukurannya ya. Tentu dengan mesin yang lebih besar butuh radiator lebih besar. Yang kalau 4 silinder yang 2 silinder mungkin tidak besar banget ya. Tapi kalau 4 silinder kemungkinan akan jauh lebih besar ya. Entah itu memanjang atau dia lebih tinggi. Nah, nanti aja lah. Kita lihat lebih detail pada saat motornya sudah ada nanti ya. Lalu yang terlihat juga di sini, saya kelewatan. Lampunya, sorry. Lampunya. Untuk bagian lampu headlampnya, ya, kalau yang lama sih setahu saya dia masih pakai bolam ya. Logikanya adalah ZX25 ini harusnya menggunakan LED. Tapi di lampu seinnya, seperti dari foto terlampir, ini kelihatan ada pentolan kuning. Kemungkinan masih menggunakan bolam. Ya, tapi mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan semua sudah full LED, kayak motor-motor zaman sekarang ya. Oke, sekarang dari frame, tadi bergerak ke mesin, sekarang kita ke knalpot. Knalpot udah pasti akan berbeda dalam artian keluarannya ya, secara 4 silinder 2 silinder. Tapi juga letaknya juga beda. Kalau kemarin itu letaknya si Ninja 250 2 silinder itu kan di sebelah kanan, besar gitu ya. Nah, untuk yang 4 silinder di ZX25 ini dia menggunakan yang underbelly. Jadi di bawah gitu ya. Jadi kalau dilihat sekilas itu mirip-mirip kayak KTM kalau nggak salah ya, KTM RC atau Duke gitu lah ya. Jadi nggak panjang ke samping, cuma nongol dikit aja di bagian tengah itu ya. Lalu karena bentuk knalpot yang seperti itu, akhirnya lengan ayun belakang pun menyesuaikan, di mana sisi sebelah kanan dia melengkung. Kalau kita nyebut sih dulu itu namanya lengan ayun banana ya, sebelah kanan, tapi sebelah kirinya masih normal, lurus begini. Tapi yang kanan dia begini ya, karena untuk mengakses sih knalpot ini, karena dia sudah menggunakan suspensi upside down ya. Dan karena kategori motor ini juga ke murni sport ya, alhasil stangnya pun akhirnya sekarang under yoke, di bawah segitiga. Jadi riding positionnya itu benar-benar yang murni sport ya. Jadi bukan lagi di atas klem, di atas segitiga lagi ya. Oke, lalu kunci. Entahlah ya, ini dari gambarnya mungkin karena apa nih, lansiran di Jepang ya. Terlihat dari rumah kuncinya itu sepertinya masih standar ya. Tidak ada security segala macam. Mudah-mudahan waktu ke Indonesia itu dia sudah include security ya. Mudah-mudahan juga dia bisa menggunakan smart key. Lebih jempol lagi ya kan. Lalu yang terakhir dan yang paling menjadi juru kuncian untuk jualan dari Kawasaki series 25 selain 4 silindernya adalah elektroniknya. Oke, seperti yang kita tahu sekarang yang megang untuk elektronik yang tercanggih ada di CBR250RR ya, dimana ada throttle by wire, riding mode segala macam. Kali ini Kawasaki memberikan lebih, dimana dia punya KTRC, yakni Kawasaki Traction Control, lalu ada KQS, Kawasaki Quick Shifter, keren banget, dan Power Mode. Power Mode ini kurang lebih kayak riding mode gitu kali ya. Jadi dia langsung ngasih tiga kelebihan yang benar-benar kawan-kawan nggak bisa tolak. Nah, itu dia. Sebagai konklusi dari semuanya, sebagai konklusinya adalah dengan seabrek teknologi ya, dengan seabrek barang-barang baru yang diberikan oleh Kawasaki ini lewat SRX25-nya, Tentunya harga yang dipatok jelas tidaklah murah. Kecil sekali kemungkinan Kawasaki akan melempar produk ini di bawah harga 100 juta. Entah, isu sangat banyak berkembang, ada yang bilang 125 juta, bahkan ada yang bilang sampai ke 150 juta. Oke, seperti apa? Nah, ini belum tahu. Ya, kalau misalnya dapat di harga 120, 125 kayaknya oke banget udah itu ya, udah oke banget. Kalau 150 rasanya juga masih worth it, tapi entahlah. Kawasaki itu identik dengan margin yang sangat tipis, ya, margin sangat tipis. Mereka lebih suka bermain volume. Kita nggak tahu kayak apa ini ya. Satu-satunya kunci yang belum terlihat adalah speedometer. Nah, speedometer ini benar-benar segala macam angle foto nggak ada yang kelihatan speedometernya. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang, ya, di mana CBR 250 dia sudah full digital, lalu R25 juga sudah full digital, ya, kemungkinan besar dari Ninja 250 yang lama juga sudah digital, jadi kemungkinan untuk yang ZX25 ini pun dia sudah digital pula, ya, mudah-mudahan ya. Seperti apa belum tahu, jadi kita tunggu saja. Ini dia benar-benar heboh soalnya ya. Jadi saya rasa demikian saja dulu untuk beberapa perbedaan dari Kawasaki ZX25 4 silinder dan Kawasaki 250 2 silinder. Oke, saya rasa demikian saja dulu untuk video introduction ini. Nanti kita ketemu lagi di video ZX25 realnya yang sudah ada. Oke? Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.